Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Romo Ansel Olasoni dalam renungan harian Minggu tanggal 23 Januari 2022. Minggu biasa ketiga, hari ke-6 pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristiani. Ayat emas pilihan kita pada hari ini dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Pada suatu hari, Yesus kembali ke kampung halamannya Nazaret, dan seperti biasanya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Dalam rumah ibadat itulah Yesus membaca kitab suci dan mengajar. Tetapi pada hari ini, ia membaca satu perikop yang sangat menarik. Bunyinya demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Setelah membaca perikop ini, semua mata tertuju kepadanya. Lalu Yesus melanjutkan, ia berkata kepada orang banyak, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Yesus menegaskan dalam perikop ini bahwa nubuat ini digenapi dalam dirinya. Yesus mau mengatakan bahwa nubuat para nabi tidak hanya mengisahkan kisah iman nenek moyang mereka, tetapi nubuat tentang Allah yang hadir terjawab seluruhnya terpenuhi dalam diri Yesus. Yesus dengan tegas menunjukkan identitasnya, bahwa ia adalah Mesias yang diurapi oleh Allah, dan dia datang membawa kabar gembira bagi dunia. Mungkin kita jumpai ada yang kurang berani menunjukkan identitasnya sebagai orang Katolik, percaya kepada Yesus dan hidup dalam gereja yang penuh kasih dan persaudaraan dengan siapapun. Memang harus butuh keberanian untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa ini loh, saya adalah pengikut Kristus yang sudah diurapi oleh Roh Kudus dan dilindungi, disertai oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Benarilah menunjukkan diri kita sebagai pengikut Kristus dan banggalah menjadi orang Katolik. Bacalah Injil hari ini, temukanlah ayat emasmu dan seringkan kepada sesamamu. Salam teriring doa dan berkat dari Romo Ansel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.